Kebelet pipis ya, Mei. Selamat pagi. Hai guys. Apa kabar? Hari ini aku bangun jam 5 pagi. Soalnya kemarin sampai di Paris itu jam 9 malam. Terus sampai rumah itu sekitar jam 10-an. Beres-beres bentar, terus tidur baru jam 11 malam. Bangun tetap jam 5 karena udah kebiasaan. Terus sekarang udah jam 12 lewat, kelaparan. Berhubung lagi ada renovasi di rumah, jadi aku gak bisa masak. Jadi sekarang aku lagi on the way untuk beli kebab. Ayo kita lihat kebabnya. Bonjour, je voudrais bien trois kebabs, galette, avec un moutarde et deux harissons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Et deux harissons. Merci, monsieur. Jadi sekarang aku udah order, terus tinggal nunggu aja. Paling cuma berapa sih? Ya, 10 menitan deh, saya matang. Akhirnya aku udah beli kebab. Sekarang aku on the way pulang ke rumah. Ayo. Hai guys, sekarang udah sampai rumah. Berantakan rumahnya. Soalnya kami lagi ada perbaikan ruang tamu. Nih, lagi dicat. Ini dia kebabnya. Kebab sama french fries. Ini sausnya saus sambal arisa, pedes. Minumnya Orangina. Dia guys. Ou je remets. Il dit qu'on le fera, que ça sera déjà strié et la fin n'était pas si je peux mettre plusieurs temps avant. J'attendrai peut-être, mais qu'on le mettra, ça y va vite quoi. Le jour où j'ai bien, je peux le mettre la veille. À 300 mètres, veuillez tourner à droite sur la départementale 3 et après, si possible, faites demi-tour. Hi guys, sekarang aku lagi di mobil sama Mas Pascal. Kita mau ke toko Roche Bobois, mau ambil apa namanya balon lampu. Soalnya kemarin pas ada tukang yang bersihin ruang tamu, mecahinnya. Jadi kita beli balonnya aja. Ayo. Guys, sebentar lagi kita sampai di butiknya. Soalnya cepet sih, cuma apa sih, 15 atau 20 menit dari rumah naik mobil. Guys, sekarang kita ada di dalam butik Roche Bobois.
Akhirnya kita udah order. Pengirimannya sekitar 2 atau 3 bulan. Guys, sekarang kita mau pulang ke rumah. Ayo. Guys, kalau sekarang kita lagi on the way ke hypermarket. Kita mau beli air mineral. Guys, ternyata hypermarketnya tutup. Ya kan hari Minggu. Hypermarket buka sampai jam 12-an. Ya udah. Akhirnya tutup, ternyata tutup. Ayo, kita kembali ke mobil. Akhirnya aku beli minuman di Campus City. Kalian. Ini dia. Sekarang lagi menuju tempat parkir. Soalnya parkirnya kan di jalan. Jadi agak jauh dari Carrefour City-nya. Carrefour City itu kayak minimarket. Hacin, hi guys, apa kabar? Sekarang kita lagi siap-siap mau ke dokter hewan. Kalau di sini namanya veteriner untuk vaksinasi Mei. Dokternya nggak jauh kok dari sini, cuma naik metro satu stasiun terus nyampe. Ayo. Believe me. Terus mereka langsung siap masuk untuk jalan deh. Sekarang kita lagi di jalan menuju ke stasiun Metro La Défense. Jadi kita naik metro jalur 1 Yellow Line ke nanti ke Pont de Neuilly Station. Stasiun Pont de Neuilly. Ayo Chin. Ada matahari, jadi silau. Terus aku lupa bawa kacamata hitam. Jadi ya ada kurang nyaman deh. Never been good at show discretion. It's not my thing, no my profession. Never giving up, no fight. Not letting you out of my sight. Never give. Oke, sekarang kita ada di metro.
Ya, kita ada di luaran stasiun metro Pont de Neuilly. Sekarang kita on the way ke klinik dokter hewannya. Oh ya, cuma mau kasih info, lagi banyak tentara di sini, nggak tahu kenapa. Yang pasti demi keamanan kita semua, jadi banyak tentara yang jaga-jaga. Kalau ya bonus lah. Semoga baik-baik saja. Oke, ayo. Pas bouger. No, Lino. Jangan bergerak. Stay there, over there. Don't move. Oke? Okay? Oli. Sekarang kita ada di dalam klinik dokter hewan. Oli. Nih. Ini dia paspornya. Kali ini paspornya Holly. Terus yang satunya paspornya Mei. Sekarang giliran kita naik tangga. Langsung masuk, langsung duduk juga deh. Sekarang udah di luar ruang dokternya. Jadi ya, di belakangku itu buat peralatannya. J'ai même pas encore piqué. Mais. Oh. Oh là là, bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Oh, j'ai bien.
mince. Allez, non. Oli. Oh, oui, oui. Un petit peu. Allez. Laisse le seuil. Merci. On fait derrière. Et donc, c'est trop doux la fin. Manu et elle. Sudah selesai. Sekarang waktunya kita pulang. Ayo pulang ke rumah. Sekarang kita pulangnya mau naik bis aja, ganti suasana. Sekarang kita ada di dalam bis. Iya. Kita sekarang udah sampai di La Défense. Kita mau menuju pulang ke rumah. Kebelet pipis ya, Mei. Oli, ya? Dah? Kakinya belum? Iya, dah belum, dah. Oke, ayo. Oke, akhirnya sampai rumah. Silahkan. Saat makan, saat minum. Oh guys, dah dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga kasih komentar kalau ada pertanyaan, kalau mau nyapa juga nggak apa-apa. Oke, see ya.